guys, nanti aku tulis kuliner di ya, channel yang dia. Kamu kebetulan hari ini favorit ya. My the Luli. Ya bisa tarik-tarikin tuh satu-satu. Kata-kata ham yes gitu sih. Memaksa kopi lah. Lembut banget. Kalau ini gas Swiss guys, depan itu kayaknya Australia. Kamu suka yang Italia, bukan yang Prancis. Mau dong dipotong-potong. Ya kamu ngantri. Hello, hello, hello. Jumpa lagi sama saya Farel di Farel New Vlog. Tonton sampai habis ya guys vlog yang satu ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik loncengnya. Terima kasih. Sampai di camping. Belum campingnya banget sih, cuman udah di daerah camping. Belum di mallnya. Sekarang aku jalan ke Kampi guys. Nah, di sini lagi ada market guys. Di sekitar Kampi. Aku udah sampai nih di Kampi. Sekarang aku mau ketemu sama si Chrissy di lantai bawah underground nih. Krisi di sini guys, di bawah sini. Nah, si Krisi nanti turun dari bis ini guys. Udah ketemu aku sama si Krisi, dia vlogger juga lo guys. Nanti aku tulis di sini ya channelnya dia. Kita mau ngevlog bareng hari ini, terus kita mau kulineran nih. Dia sukaannya singbok. Kalau aku udah sampai bosen-bosen mah singbok. Tapi emang enak sih, bikin nagih. Terus untung kamu hari ini dateng ya, karena di depannya Kampi itu ada ini, ada apa? International Market. Jadi bisa nge-vlog juga. Mau beli ini lagi aku, apa? Rula-pula. Aku suka rula-pula. Ah ya, nanti bisa ketemu, bisa beli di situ. Ada International Market. Ketemu juga dia sama si. Iya, kembali dia dengan Singapura hot dog ini. Nah, di sini restorannya, guys. Yuk kita ngantri. Kita akhirnya udah sampai, guys, di Singapura hot dog sama si Chrissy. Dia lagi sibuk nih, lagi setting-setting. Halo. Udah lapar. Dia pesen nomor 6, aku pesen nomor 5. Nah, nanti menu-menunya kayak apa nanti aku zoom ya. Aku zoom dari situ. Nomor 1 mamak mie goreng, 2 beef kwetiau. Ini yang punya aku. Iya, Malaysia. Saya enggak bisa di Tampere. Kalau bisa di Tampere lah banget ini. Tuh ada nasi goreng juga tuh. Makanya kalau di sini udah sampai makanan kita. Ini yang udah kesenangan banget ya sama makanan favorit ya. Finally. Akhirnya. Ini nasi goreng ya? Akhirnya iya nasi goreng seafood. Dia nasi goreng seafood guys. Kalau aku udon. Porsinya jumbo. Dan harganya menurut aku murah itu. 11 euro 90 sen.
Kita emang sengaja nggak makan, aku sih nggak sarapan. Jadi biar kenyang. Aku sengaja ngusungin perut ya. Kayak begitu. Oke, kita makan dulu ya guys. Well, aku sebenarnya nggak kidal sih guys. Jadi demi vlog ini gue kidal. Demi konten. Demi ya. Jadi aku mau memperlihatkan gimana rasanya ya. Enak. Kamu kalau mau ngicipin ini dari sekarang nyendoknya? Oh, dari sekarang. Sebelum gua pegang. Udah pun ide aja ini. Nih. Kayak ini tabur rodeka. Penuh sambal. A few moments later. Ini international marketnya guys. Bersama Chrissy. Bersama Chrissy ke Bali. Jumpa lagi. Kayak zaman-zaman gue kecil ya. Terus lu masih ini kali. Wih, ini coklatnya wangi banget. Ini fudge ya. Wow, gue harus nge-vlog ini kesini. Khusus gitu. Next. Ini adalah resep diabetes. Resep diabetes. Boleh dirasakan tapi jangan banyak-banyak, iya kan? Ya, tumpukan-tumpukannya. Ini bagi yang mau diabetes lah. Di sinilah. Orangnya denger. Dia ngertinya diabetesnya doang. Iya, diabetesnya doang. Ini ada rempah nih di sini. Ada rempah. Wow, ini keren nih. Wow, ini lihat nih. Cheese-nya segede-gede bagong ini, guys. Kayak gamelan di Bali itu. Iya. Kalau nggak salah yang itu ada juga deh, Beb. Di yang Hungari itu. Mau ke situ? Ini churros, guys. Itu dari Holland, Dutch. Aku nanti ikannya harus benar-benar khusus gitu ke sini ya. Jadi setelah menyingkirkan ini tas ini deh. Yang ada badan orang setelah aku mutilasi. Berat banget. Ketemu loh sama si. Kerja. Bangke. Kerja jam 3. Oh, iya. Kan pulang jam 11. Lu pikir dari pagi sampai jam 11. Lu pikir gua mau jadi banget. Sama si ya. Si Aga. Lagi ulang ya. Khusus ini ya. International market. Ender. Itu si Aga. Bertiga betul. Oh betul. Ini tiga vlogger menjadi satu. Iya kan? Kamu gak sengaja. Rencananya emang apa? Ketemunya besok. Ketemunya besok. Gitu. Oke. Dua-dua. Gitu. Emang dia si Angga kan tinggalnya gak jauh dari Kampi, iya. Guys. Jadi ya. Ini premannya sini. Dia premannya sini. Pecalang dia di sini. Dia habis narik-narikin satu-satu. Bukan lagi. Darik-darik ya? Pajak upeti tadi. Oh my god. Jadi banyak sekali guys market-marketnya. Gelato kayaknya gelato. Itu enak banget itu Italian ice cream gelato. Gue pas lagi di Italia ya makannya gelato melulu tiap hari. 3 euro segede bagong. Oh, segede bagong loh. Sarapan, lunch, dinner, gelato pokoknya. Karena kan emang asli ya, asli iya. Banget. Dan lebih fresh gitu. Betul. Tanya bener-bener yang crispy gitu guys itunya, Bang. Basicnya itu. Yang pizzanya naksir sih. Tipis bulu ketiak, iya dia kok ngeliatin sih, makanya. Naksir sih. Berasa kayak ada utang gitu sama dia. Ini bagus loh, lihat tuh patung-patungnya buat taman. Lu kan suka bertaman, Beb. Bagus buat nimpuk orang, bagus. Siapa suka bertaman? Ini. Oh. Gue juga suka sih. Kalau Krisi mah. Wah, gue suka ini kalau yang budak-budaknya ini. Terus ya? Tapi harganya 30-40. Ini wanitanya, wanita belanja.
Yang berarti Muransin ini daripada kita beli di dari Bali. Iya sih, betul. Ke sini ya kan. Repot banget. Bawa ini. Ya. Tanyain ada ulekan enggak? Ada ulekan? Dari batu ya. Iya. Gila-gila. Berat banget bawanya. Lagi. Itu suaranya apa? Anjingnya suka dibikin dia. Anjingnya suka mainan juga. Dia suka. Anjingnya suka mainan. Halo. Sabay di mai. Oops, some text. Kenapa orang itu sampai mau nabrak orang? Dia hampir ketabrak sepeda. Iya, waktu ngeplok di Tanggare gue hampir ketabrak sepeda. Sama di Oslo juga gue. Ini es krim yang kayak di Thailand itu guys, yang dicacah-cacah gitu, terus nanti jadinya kayak rula gitu, kayak jadi roll gitu. Ini sekarang lagi dibuatin sama masnya, jadi aku pilih yang mango guys. Ini lagi dibikinin sama babangnya ya. Ini kayak es krim yang di Thailand itu. Kayak begini guys. Ini kata apa sih? Rule ya adalah. Ini kasih on. So ya adalah kita tes sama rule. Ini gue beh mah ya. Eh yo, ya kerma, kerma. Näissä muodossa ja se kaadetaan tähän kylmälle pannulle ja tässä tehdään sitten jäätelö. Sekoitellaan tuoreista raaka-aineista. Eli jos otat mansikkajäätelö, niin siihen tulee tuore mansikka ja sitten sitä jäätelömassaa. Pieni annos on 4,40 ja iso on 5,80. Joo. Kohta näet, millaisia ne on. Minkä maan sen ajan? Me ollaan ihan Suomessa, kun tosi tää valmistustekniikka on jotain tuolla taivaassa. Kita ketahan, yes. Gitu sih, emang sang korti lah. Iya. Yes. Yep. Jadi guys, aku mau coba ini tadi beli dia. Ini ya? Rasanya enak banget. Tadi pilih mango. Lembut banget. Jadi ini krem sama fresh mango ya, dicacah-cacah gitu. Ya, restoran-restoran juga guys. Kamu belum foto yang di ini ya? Ini kan juga sempat Instagramable banget ini. Ayo.
Gua belum. Padahal kan lu punya tiketnya yang setahun itu, Bang. Iya, gua udah punya. Museum kayak ini apa kontemporer gitu, art and contemporary. Kenapa? Enggak pakai sabuk? Lupa pakai sabuk. Jadi dia melorot terus. Kayak begini nih, guys. Ketiak lu udah dikasih. Wah, ini keren juga nih, guys. Nih. Lucu ya? Ini ya lucu ya? Keren loh, guys. Lucu banget. Ini lucu. Kerajinan gitu. Keren nih, guys. Ini jadi kayak kerajinan tangan dari besi gitu, dari obeng-obeng atau dari mur-mur baut gitu. Dan amati ini artinya profesional. Jadi profesional yang ada di dunia ini apa aja, misalnya kayak ini tukang ini bengkel gitu, terus ini ada macam-macam, guys. Itu keren ya. Ini para layang. Sudah ada yang slider. Ini olahraga. Ini ada yang kuda, macam-macam. Kalau ini dari Perancis nih, guys. Waffle. Ini ciri khas mereka. Terve. Topi juga. Aku pernah dulu beli topi di sini. Ini Olive Garden, guys. Jualan olive-olive. Oh, ini buat pizza. Kita mau nongkrong di sini, guys. Emang mau kita mau nongkrong di sini. Ini kayaknya ada kok, itu tuh lihat tuh ada kopi. Iya, ada kopi. Itu ada kopi. Ada kopi. Nah, itu dia tuh. Itu yang cemikit itu. Kan itu yang di Hungari itu. Di Hungari. Rula-pula mau beli itu. Iya, mau coba. Oh, yang pakai terdol itu ya. Iya, kayak ngobong apa. Iya, namanya terdol kalau bahasa mereka. Terdol. Gue ngapalin itu terdolo waktu gue di Hungari di Budapest. Terdolo, terdolo. Bukan di Hungari, apa sih? Praha. Gue di Hungari terdolo. Marula pula. Ya, sini aja. Angga beli waffle, guys. Itu dia. Kita beli kafe karena kita udah makan tadi ya, Bebe ya. Iya. Enggak kenyang. Tuh kamu enggak beli itu buat dibawa pulang, rula pula. Lebih bagus daripada di kamera aku ya. Bangke. Ini menipu. Kayaknya harus setting deh kameranya, di setting ulang. Udah aku setting padahal. Tapi muka ini kok sampai pori-pori dan segala macam itu terlihat kalau pakai kamera ini. Yang itu. Oke, mungkin dia definition-nya tinggi. Iya. High definition. Tar ulang. Tiga tangan kependekan. Tuh. Berapa begitu, Beb? 6 euro tapi free ini, free kopi. Kopi. Lo gua kan enggak minum kopi.
Kalau ini ke Swiss guys, depan itu kayaknya Australia, itu ada kanguru. Yuk, cheese kita mau kemana? Udah tahu tempat cheese-nya? Yang tahu, Swiss. Bukan. Yang Italia aja. Kamu suka yang Italia, bukan yang Prancis. Aku suka yang tenis. Kamu nggak rula pula? Nanti lah kopi kita ngevlog. Oke. Okay. Aduh. Oke. Okay. Mau dong dipotong-potong. Ini wangi banget. Ini Italia nih, Beb. Ini factory. Beb, kamu ngantri enggak? Itu sebelah sana tuh kosong. Si Angga lagi beli cheese. Ini hamnya keren. Tuh hamnya ada yang 24 bulan nih hamnya. Tuh hamnya lagi dicoba sama si Angga. Balsamic. Kok? Enak. Enakan mana? Gue nyoba juga lah. Iya. Ya kan? Enakan ini. Enakan ini lah. Makanya. Can I change that one with this one with like a something? Is that okay? Ya. Yeah. Pikiran berubah. Pikiran berubah. Coba sih, gue penasaran rasanya. Ini rasanya lebih soft, kalau ini strong banget. Nyelekit, lebih nyelekit kalau yang ini. Terus ditimbang. 30. 34, 3. Oke. Maybe like you cut. I cut. Yeah. 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 Udah muncul harganya. Apa? Dua. Alright. Dibungkus pakai kertasnya itu. Itu ada toko mainan lucu banget. Bikin aja di Bali, pas di Bali kan lancar lu. Kok dingin sih ya, Bo? Emang dingin dong. Dingin. Tuh ada permen-permen. Terus ada kayak begini, sign-sign gini. Keren ya, guys. Guys, kerajinan-kerajinan tangan kayak begini. Nah. Itu dari Yunani. Ini dari Australia. Ini dari Australia nih, guys. Ini kalau ini Australia, guys. Kayaknya sih. Tuh ada daging krokodilnya juga. Lagi kaguru. Suaranya kayak begitu nih, guys. Wombat. Kayak beruang ya? Kecil banget itu.
lumayan lah makan daging kanguru. Ini dari Australia. Ada daging buayanya juga di situ. Terus itu ada dari Greece. Ya ampun, gua kalau ingat-ingat Greece tuh gemes. Kemarin ada ember batal loh. Kemarin kan ada Mama Mia. Anjrit gitu. Kan itu kan di Greece, Bo. Greece emang biru. Heeh. Gua mau ke Corfu, gagal. Gemes gua. Yo. Kalau di Finland tuh suka kakinya itu dingin guys, karena kan ya kalau udah menjelang musim-musim winter tuh kita harus pakai tusuk gini guys. Aku punya sih di rumah. Ini toko buku yang udah harganya murah-murah banget. Biasanya kalau di Finland itu buku itu mahal banget guys, karena mereka bahasa kita kan bahasa sendiri ya, bahasa Finland. Nah, secara kita cuman populasinya cuma 5 juta. Jadi kalau kita mau cetak bahasa Finland itu cetaknya nggak banyak-banyak guys gitu. Jadi ya pasti kalau cetaknya nggak banyak kan lebih mahal ya. Nah ini harganya lebih murah-murah karena mungkin udah diskon kali ya. Wah, peralatan kayak gini ya. Ada kayak keren ya ini. Terus kita sudut selalu ada beginiannya guys. Oh, desi, kasih desi. Tuh, kita lagi naik di Amox Rex. Ini sebenarnya jendelanya mereka guys, jendelanya museum. Bawah ini, bawah tanah ini museum. Tuh, ini kita lagi lihat-lihat pemandangan. Pengen ke dalam ke situ tuh. Itu habis itu. Jadi per orangnya 100 berapa? 250. Kok jadinya 250? Katanya dapat champagne. Dapat champagne terus sama itunya helikopternya beda, Beb. Helikopternya yang terbaru lah. H215 kalau nggak salah. Lu udah lihat di Google. Kita ada di puncak sekarang. Sebenarnya belum puncak banget sih, puncaknya di situ, tapi aku nggak mau lah di atas banget. Terus itu anak-anak di situ tuh. Iya, jadi Beb Angga mau jalan pulang dan mau kerja. Terus habis itu aku sama Krisi mau pulang dulu. Kita mau prepare naik angkot. Naik angkot, guys. Ya udah. Odong-odong. Dadah Beb Angga. See you besok. See you besok ya. Besok ya kita ya. Kalau gue emang dari dulu kalau kemana-mana nggak pernah gratisan guys, dan selalu bayar. Menaati peraturan dimanapun kita berada. Kalau ya mau kan nikmatin servisnya harus bayar dong. Iya betul. Dan aku pikir itu murah sekali ya, iya, gitu. Banget. Murah dengan servis yang oke gitu ya kan. Kita sekarang lagi nunggu di sini. Tes ya, Tampere bentar lagi ada tram ya. Makin ramai udah. Oke. Okay.
Kalau ini nomor 1, nomor kita nomor 4 nanti 2 menit lagi. Nah, ini tram kita guys, nomor 4. Yuk kita masuk. Nah, habis jemput si Chris ini guys, kita kecapean nih. Terus mau taruh tas dulu ya sebelum kita nanti mau terbang naik helikopter. Pulang dulu sekarang. Berhalu lewat. Gimana buatmu itu? Kita jual. Udah, cepet banget waktu itu. Pastilah cepet. Baru taruh seminggu udah. Ada ini hari minggu mau diambil sama. Ini transaksi. Soalnya mau bazir karena itu. Much later. Kita mau ke tripla. Woi, bergoyang. Goyang gombrak.